yang menjadi cemoohan publik tuh bu karena sering sekali artis telegram yang mau pamer baru beli mobil dan lain sebagainya itu pasti langsung dicolek sama ditjen pajak Betul. sehingga untuk kasih tahu bahwa eh udah bayar pajak belum gitu tapi pejabatnya sendiri nggak ketahuan sehingga pepatah e, semut di seberang lautan kelihatan gajah di pelupuk mata dibiarkan pepatah ini yang kemudian menjadi cemoohan Orang lain disenggol-senggol pajaknya, tapi pejabatnya sendiri dibiarkan pamer-pamer uh, di sosial media. Ya, saya rasa itu observasi dan ekspresi yang fair. Ya, berarti menunjukkan bahwa kita institusi Direkturat Jenderal Pajak harus memiliki satu tadi konsistensi terhadap apa yang menjadi tugas mereka. Mereka di satu sisi mereka yang baik, yang harus mengerjakan kerjaannya seperti melakukan edukasi pajak, meminta influencer untuk menyampaikan oh pajak itu adalah bukan membayar ke pejabatnya tapi adalah untuk negara. Kita kan melakukan reaching out ke banyak itu, hmm. Tapi di sisi lain jangan ada satu staf atau beberapa staf yang justru mengkhianati dan kemudian sudah dia korupsi, dia memamerkan lagi kan. Jadi kesalahan dari satu dua atau kalau saya sampaikan berapa sekarang diinvestigasi kemarin kan diumumkan oleh Pak Wamen dan Pak, Ir, Pak Irjen saya 68 sekarang under investigasi nggak selalu mungkin terbukti salah tapi saya mengatakan bahwa mereka sistem bekerja ya. dan jangan sampai kejadian satu orang atau dua orang media sosial itu menghakimi mereka yang harus melakukan pekerjaan dan sudah melakukan pekerjaannya dengan baik. Ini kan dalam situasi yang seperti ini yang sangat rumit, sangat delikit, sangat sensitif adalah bagaimana kami sebagai kementerian atau institusi mengamankan dan menempatkan mereka-mereka yang sudah bekerja dengan baik dan diberikan kepercayaan bahkan juga respect versus mereka yang mengkhianati gitu. Ya.